Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kita kembali lagi di tutorial Millennial YouTube channel. Dan kali ini aku mau ngejelasin cara membuat polling di grup Messenger Facebook. Mari kita langsung saja buka dulu aplikasi Messenger Facebooknya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kamu pilih salah satu grup di Facebook, di Messenger. Nah, semisalnya ini ya. Nah, selanjutnya kamu tinggal klik di tombol tanda bulat 3 di pojok kiri bawah. Di sini ada pilihan klik polling. Selanjutnya kamu kasih pertanyaan di kolom di sini ya. Lalu klik tambahkan opsi di bagian bawah ini teman-teman. Tambahkan pilihan ya. Nah, setelah itu kamu tinggal klik buat polling aja. Di sini ya teman-teman. Oke, nah di sini nanti kamu bisa memberi suara juga. Tinggal klik pilihan kamu di sini. Lalu klik kirim. Nanti polling kamu nanti akan dipilih oleh teman-teman kamu juga. Nah, itulah tutorial singkat. Semoga informasi ini menambah pengetahuan kamu, dan jika dirasa video ini bermanfaat, mari support kami untuk tetap terus berkarya dengan cara klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman lainnya di sosial media lain seperti LINE, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.